pemeliharaan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Sesudah Rasulullah wafat, para sahabat baik Ansor maupun Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Pada awal pemerintahannya, banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di Najd dan Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agamanya, dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Di samping itu, ada pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Hal ini dihadapi oleh Abu Bakar dengan tegas, sehingga ia berkata terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat, "Demi Allah, kalau mereka menolak untuk menyerahkan seekor anak kambing sebagai zakat, seperti apa yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka." Maka terjadilah peperangan yang hebat untuk menumpas orang-orang murtad dan pengikut-pengikut orang yang mengaku dirinya menjadi nabi. Di antara peperangan itu yang terkenal adalah peperangan Yamamah. Tentara Islam yang ikut dalam peperangan ini kebanyakan terdiri dari para sahabat dan para penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini telah gugur 70 orang penghafal Al-Quran. Bahkan sebelum itu gugur pula hampir sebanyak itu dari penghafal Al-Quran di masa Nabi. Pada suatu pertempuran di sumur Mauna dekat kota Madinah, oleh karena itu Umar bin Khattab khawatir akan gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran yang masih hidup. Maka ia lalu datang kepada Abu Bakar memusyawarakan hal ini. Dalam buku-buku tafsir dan hadis, percakapan yang terjadi antara Abu Bakar, Umar dan Sa'id bin Sabit mengenai pengumpulan Al-Quran diterangkan sebagai berikut. Umar berkata kepada Abu Bakar, "Dalam peperangan Yamamah, para sahabat yang hafal Al-Quran telah banyak yang gugur. Saya khawatir akan gugurnya para sahabat yang lain dalam peperangan selanjutnya, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran itu perlu dikumpulkan." Abu Bakar menjawab, "Mengapa aku akan melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah?" Umar menegaskan, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik." Dan ia berulang kali memberikan alasan-alasan kebaikan mengumpulkan Al-Quran ini, sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar. Kemudian Abu Bakar memanggil Sa'id bin Sabit dan berkata kepadanya, "Umar mengajakku mengumpulkan Al-Quran." Lalu diceritakannya segala pembicaraannya yang terjadi antara dia dengan Umar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, yang kupercayai sepenuhnya, dan engkau adalah penulis wahyu yang selalu disuruh oleh Rasulullah. Oleh karena itu, maka kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran itu." Sa'id menjawab, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang engkau perintahkan itu." Dan ia berkata selanjutnya kepada Abu Bakar dan Umar, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik." Ia lalu memberikan alasan-alasan kebaikan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga membukakan hati Sa'id. Kemudian ia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari daun, pelepah kurma, batu, tanah, keras, tulang unta atau kambing, dan dari sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran.
dalam usaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu, Sa'id bin Tsabit bekerja amat teliti. Sekalipun beliau hafal Al-Quran seluruhnya, tetapi untuk kepentingan pengumpulan Al-Quran yang sangat penting bagi umat Islam itu, masih memandang perlu mencocokkan hafalan atau catatan sahabat-sahabat yang lain dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, Al-Quran seluruhnya telah ditulis oleh Sa'id bin Tsabit dalam lembaran-lembaran dan diikatnya dengan benar, tersusun menurut urutan ayat-ayatnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Mushaf ini di tangan Abu Bakar sampai ia meninggal, kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab dan tetap ada di sana selama pemerintahannya. Sesudah beliau wafat, mushaf itu dipindahkan ke rumah Hafsah putri Umar, istri Rasulullah, sampai masa pengumpulan dan penyusunan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan demikianlah sejarah pembukuan Al-Quran, tak terlepas dari kecerdasan Umar bin Khattab. Karena tak heran jika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan banyak dari perkataan Umar bin Khattab yang menginspirasi turunnya ayat Al-Quran. Dari inisiatif Umarlah Al-Quran sampai ke tangan kita sampai akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.